Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Fik Orange Shik. Sekarang ni kita nak pergi usha-usha kat area di hypermarket Maiden ni, dekat area Petra Jaya. Kita tengok apa kat sana. Sebenarnya saya nak usha bagian-bagian toys. Mana tahu ada sepatu yang terbaik ke ataupun apa-apa je toys kat sana guys. Jom kita saksikan ada apa kat Maiden. Harap ada toys yang menarik, harap ada Hot Wheels yang cantik-cantik. Jom kita pergi. Ya. Sekarang saya berada di Maiden guys. Sekarang kita dah sampai dalam Maiden guys. Kita dah sampai dalam Maiden guys. Kita nak tengok apa kat dalam ni. So macam ada nampak Hot Wheels tadi. Belah-belah sini rasa macam Hot Wheels. Rasalah. Oh, dia muncul. Tengok Hot Wheels apa yang ada dekat sini. Semua fantasi-fantasi car sahaja. Fantasi-fantasi car. Ni Coupe Camaro. Coupe Camaro. Coupe Camaro guys. Masih mana ya? Coupe Camaro. Batmobile. Fantasi-fantasi car semua guys. Hanya ada Coupe Camaro sahaja di sini. Kita pergi tempat lain, mana tahu kalau ada. Kita try pergi atas pula. Okay guys, sekarang kita sudah ke bahagian-bahagian toys. Kita nak tengok lebih dalam lagi mana bahagian-bahagian toys Hot Wheels. Ini bagian mainan eh. Ini bagian mainan lah. Ini RM50. Ini dulu biasanya guys. Tadi saya beli sejadah. Sebab senang lah nak pergi di mana-mana kan. Sekarang ni tak ada sejadah. Kayak ni je lah. Senang. Senang lipat. Senang masuk balik. Senang nak masuk dalam poket. Kita ada tengok bagian lain. Bagian toys. Ini dah tak ada lagi sini. Sebelah sini. Hot guys, rupanya Hot Wheels banyak dekat area-area depan cashier guys. Depan cashier guys. So mungkin takut kuatir dia hilang kot. Dan ni ada Hot Wheels Dodge Charger 500. Kita tengok-tengok. Ui, ada F1. Ada F1 Indy 500. Indy, beda Indy. Depannya ada Tesla, saya rasa Tesla betul. Tesla Model 3, kita ada Tesla Model 3. Kita pusing-pusing. Dan belakang sini fantastikar, fantastikar. Cih, ada kereta hot dog guys. Sausage. Ada sausage ada. Ini fantastikar, fantastikar semuanya. Street Beast. Kalau korang nak kereta macam ni tak? Fantastikar. Oh ini fantasi car semua. Oh, depannya apa? Ini Ford Mustang GT. Korang suka tak? Cantik kan Mustang Ford GT dengan kat dia. Mustang. Yang lain semua fantasi car. Oh ini Tesla juga. Tesla Model 3. Ini kita hot dog selesai tadi guys. Ini keluar. Kalau ada kita Camaro saya beli. Kalau ada Camaro saya beli. Ini Chevy Nova Wagon.
Cebi Nogawe dan cecek ada kemarut, ada sikar, ini ada Mustang, Ford Mustang GT, ini ada Camaro, Oppo Camaro, ada sikar saya. Ini Fantasticar, ini Nova Wagon juga, Nova Wagon, siapa yang suka Nova Wagon? Kita tengok-tengok lagi. Ada guys. Semua kebanyakan yang Fantasticar, Fantasticar. Ini apa? Cantik-cantik ya. Wow, Mazda Miata. Wow, Mazda Miata. Kita pegang dulu ini guys, kita pegang dulu ini guys. Datang dulu guys, Mas Damiata. Nice banyak. Ford. Ini apa guys? Kita ada Jeepster Commando, Jeepster Commando, Jeepster Commando. Semuanya dah ada guys. Semuanya tak ada. Tapi kita dapat ini guys. Terbaik lah. Mazda MX Miata. Okay guys. Bayar dulu. Adik racun. Baru sahaja habis balik ke Maiden tadi guys. Mazda MX Miata guys. Ni tengok ni, cantik kan. Ni rasanya, saya rasa yang ni sahaja yang berbaloi untuk dibeli dekat Hot Wheel. Dekat Hot Wheel, dekat Maiden. Yang sana dekat area Hot Wheel dia lah ni. So saya ingat bagian Hot Wheel dia ada dekat area Toys. Bukan, bagian Hot Wheel dia dekat-dekat area apa, cashier counter. Takut, sebab takut hilang kot. Sebab ni, sebab tu dia dekat area cashier counter. Tengok ni Mazda. Bukan apa saya pilih Mazda ni guys. Ni kereta Jepun, kereta Asia. Berbaloi beli guys. Kalau kereta macam kereta Ford Mustang, biasalah orang nak beli. Tapi Mazda ni kereta Jepun, mungkin memang ada, memang banyak. Tapi di sini jarang lah Mazda. So saya ambil Mazda ni. Ini yang saya dapat guys. Thank you for watching. Jangan lupa di like, share dan juga di subscribe video ni guys. Dan jangan lupa tekan notification bell di bawah. Kalau korang suka konten-konten macam ini, konten-konten saya hunting ataupun apa-apa konten, korang boleh komen di bawah. Saya akan buat konten itu tersebut guys. Jangan lupa di subscribe. Kena subscribe itu adalah percuma gratis. Orange Fit. Subscribe. See ya.